Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Amin. Ikuti Pak Gofur, nak. Ikuti Pak Gofur, nak. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Amin. Jangan tinggalkan ibu, nak. Amin. Inna lillahi wa inna. Ibu nggak suka, ibu nggak senang. Kalau ibu nggak senang, Romi bisa pergi yang jauh banget. Jangan, nak. Jangan. Kalau nggak ada kamu, nggak ada laki-laki di. Ah, bodoh amat. Pokoknya ibu nggak usah ikut campur urusan Romi. Ibu ngerti? Lepasin. Lepasin. Saat hatiku ingin berkurung, ku cari tangan.
Bu, Dila berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gak terlambat sekolah kamu. Kerjanya males-malesan aja. Mau jadi apa kamu? Eh, bukan urusan lo. Eh, Bu. Bu! Cuciin tuh sampai bersih. Awas. Kalau sampai nggak bersih, Rombi bakalan pergi dari rumah ini. Biar Ibu nggak punya anak laki-laki sekalian di rumah. Ngerti? Jangan, Nak. Ibu. Ibu akan mencucinya. Tapi kamu jangan pergi, ya. Bagus deh kalau ngerti. Kosong gimana sih? Dipompa dong, Bu, diisi lagi. Ibu kan tahu Romi mau ke sekolah. Romi udah kesiangan, Bu. Iya, Ibu lagi nyuci, Nak. Ibu belum sempat memompanya. Ibu kalau ngomong jangan seenaknya ya. Bu. Cepat diisi lagi. Tapi, Nak. Enggak ada tapi-tapian. Pokoknya Ibu harus isi air bak mandi itu sekarang juga sampai penuh. Ngerti? Tapi, Nak. Dasar orang tua. Kerjanya lelet. Lambat banget jadi orang. Cepat! Minta barang, maunya cepet-cepet. Sekarang, gua nagih duit, lu malah kabur-kaburan. Terus lu bayarnya kapan sama gua? Hah? Romi lagi gak ada duit, Bang. Besok, Bang, begitu Romi dapat uang sekolah, Romi langsung bayarin ke Abang. Langsung deh, Bang. Janji lu kan hari ini. Gimana sih? Emang lu pikir gua beli ganja itu gak pakai duit apa? Hah? Ngomong aja lu sembarangan. Udahlah, Bos. Mending kita beri aja dia, biar dia kapok sekalian. Iya, Bos. Gua rasanya udah kagak tahan nih, Bos. Pingin ampun ya, Nak. Ampun, Bang. Besok begitu Romi dapat duit, langsung balikin ke Abang. Tapi, Bang, jangan suruh dua bodyguard tinggi kebukin Romi, Bang. Hei! Jangan banyak bacot lo ya. Hah? Janji-janji doang. Janji lu nggak pernah ditepatin. Bos, jangan-jangan pakai pisau, Bos. Karena kalau sampai dia luka, itu gawat, Bos. Iya, Bos. Gua rasanya udah kagak tahan nih, Bos. Pingin ampun ya, Nak. Terserah kalian. Gua nggak mau ikut campur. Bang, ampun, Bang. Bang, ampun, Bang. Bang. Bang, ampun, Bang. Diam, lu! Bang, pukul dia, man. Maksud
kedatangan saya ke sini. Saya ingin melamar Dila untuk dijadikan sebagai istri saya. Saya sih senang saja, Natino. Setuju sekali. Malah, ibu sangat senang. Sebab dari dulu, ibu ingin menimang cucu. Oh, ibu. Kapan rencananya orang tua Natino bakal kesini? Insya Allah secepatnya, Bu. Ya, mudah-mudahan pernikahan kalian berjalan dengan apa yang diharapkan. Amin. Insya Allah. Romi? Romi, bagaimana saja kamu, nak? Eh, orang tua mau tanah. Mau ku pergi ke neraka pun, itu bukan urusan lo. Ngerti lo? Hei, Rom! Abis ngapain kamu? Kenapa? Aku gak suka. Suka-suka Romi, dong! Tapi kan... keluarga ini tuh mulai menyebalkan. Lebih baik... Romi tidur di kamar. Nggak apa-apa, Bu. Heh, apa-apaan kamu? Udah nggak punya malu ya? Mempermalukan ibu depan Mas Tikno, tau nggak? Heh, gua minta lu sekarang keluar dari kamar gue sekarang juga. Berisik, tau nggak? Enggak, sebelum kamu minta maaf sama ibu, kamu tuh udah nyakitin perasaan ibu, tau nggak? Gua nggak takut. Kamu juga! Belum, Mbak nggak akan keluar sebelum kamu minta maaf sama ibu. Dosa kamu, Ron! Halah, gua nggak takut sama dosa. Gua yang gak takut masuk neraka. Sekarang gua minta lu keluar dari kamar gua sekarang juga dan gak usah ikut campur urusan gua. Ngerti lo? Astagfirullahaladzim. Hati-hati sama mamat kamu, Rom. Kamu tuh bener-bener anak neraka, tau gak? Ada gak tahu diri, kurang ajar. Gak takut kamu dikutuk sama Tuhan? Gua gak takut sama Tuhan dan gua gak takut sama kutukan Tuhan. Selalu tahu ya, Allah tuh ada cuma buat nakut-nakutin orang supaya dia mau rajin sholat. Ngerti lo? Sekarang gua mau pergi, lu gak ikut campur urusan gua. Jaga mulut kamu sendiri, kamu. Gua pergi! Gak ada! Rom, mau kemana kamu, nak? Orang tua sialan. Kenapa sih ibu ingin tahu semua urusan Romi, ha? Romi, kalau kamu masih terus kayak gini, Mbak nggak mau biayain sekolah kamu. Bodoh amat. Gue pikirin. Eh, Romi! Mau kemana kamu? Apa? Jadi kata gitu, Rom! Gue mau pergi kemana bukan urusan lo. Ibu juga. Rame! Eh, lo monyet! Lo gak usah ikut campur urusan keluarga gue ya!
Lo tuh belum jadi kakak ipar gue aja udah belagu lo. Sampai kapanpun gue akan restuin lo kawin sama kakak gue. Ngerti lo? Terlalu kamu. Romi, jangan. Siapa lo? Beri banget lo bangunin gue. Saya penjaga sekolah kamu. Saya minta sekarang juga kamu cepat pergi. Iya, sana kamu pergi. Kalau kamu nggak pergi juga, saya laporin kamu ke kepala sekolah nanti. Katanya malam ini kita mau makan sate. Kok makannya cuma pakai nasi sama terasi doang? Adek, kan tadi Mbak sudah bilang kalau uangnya Mbak tuh diambil sama orang. Mbak sih nyimpen uangnya sembarangan. Adek? Adek, maafin Mbak ya. Mak tadi lupa mau simpen dompetnya. Emang sih makan terasi sama nasi doang bikin kenyang. Tapi itu kan sama aja makan-makan yang gak bergizi, Mak. Ya Allah, Adik. Harusnya kita itu bersyukur pada Allah bahwa hari ini itu kita bisa makan. Coba Adik lihat di luaran sana, banyak orang yang lebih susah dari kita. Banyak orang yang gak makan karena mereka nggak punya uang, Adik. Ya Allah, maafkan hambamu ini, ya Allah. Hari ini hambamu telah menyusahkan hati putra kami, ya Allah. Sudah, kamu berangkat sana. Nanti terlambat, biar Mak dorong sendiri, ya. Hati-hati ya. Iya, Mak. Ya Allah, semoga hari ini kita terkemal laris dan bisa buat beliin Tono sate. Dede. Jadi kalian semua mengerti kan dengan proses reproduksi itu? Mengerti. Romi, kamu kenapa? Kenapa kamu, Romi? Apa kamu sakit? Iya, Bu. Kayaknya saya sakit, Bu. Enak badan. Ya sudah, kamu pulang aja ya. Istirahat di rumah. Biar besok kamu bisa kembali lagi ke sekolah. Alah, paling si Romi sakau lagi. Iya, Bu. Bisa aja sih, Bos. Romi datang tuh, Bos. Kayaknya sudah ada uang untuk bayar utang, Bos. Kenapa lu, Rom? Bang, gua lagi butuh barang, Bang. Tapi kalau bisa utang dulu ya, Bang ya. Utang, Bang. Utang lo yang kemarin aja belum lo bayar.
sekarang lu mau ngutang lagi? Bang, jangan bang, bang. Bos, kita hajar aja nih anak bos. Jangan bang, jangan bang. Lu duduk aja dulu. Bang. Emang lu benar-benar butuh barang, Rom? Iya bang, gua butuh bang. Isap terus bego. Kencang ya kencang. Romi, Romi. Kasihan lu Romi. Daganganku laku, Pun. Terima kasih, ya Allah. Ma, Menik bantuin ya. Nggak usah, Menik. Lebih baik kamu pulang aja duluan. Biar Mak dorong sendiri gerobaknya. Iya, tapi kan Mak capek habis dorong gerobak seharian. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, Menik. Hari ini dagangan Mak laris. Sudah-sudah, kamu cepat pulang aja ya. Gua butuh uang. Kalau nggak ada uang, gue bisa diajar. Tapi di mana gue nyari uangnya? Sial! Uang? Di mana? Bu Ipa? Bu Ipa? Iya. Mana iya, mas. Setoran buat saya? Tapi hari ini belum dapat penglaris, Mas. Bu Ipa nggak usah bohong sama Romi. Romi tahu Bu Ipa punya uang banyak. Ini belum dapat uang, Mas. Bohong! Iya, Mas. Bu Ipa tahu kan? Ini semua tuh daerah kekuasaan Romi. Tadi gue lihat banyak uang juga. Ini apa? Ini uang kan? Cuma jangan, Mas. Hah? Jangan, Mas. Gak bisa. Buat anak saya sekolah, Mas. Ayolah. Aduh, Mas. Maaf, Mas. Lu ngumpetin di mana pun gue bakalan tahu. Itu buat bayar sekolah anak gua juga saya, butuh duit, tau gak? Jalan! Hah! Bohongin gua. Gak berhasil. Thank you ya, duitnya. Ya Allah. Ampunilah hambamu, ya Allah. Semoga hari ini emang dapat uang banyak. Dan emak bisa ngebeliin tono sate, ya Allah. Ya Allah, tolong kabulkan permohonan tono. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Emak! Emak kenapa bisa kayak gini, Emak? Emak kenapa? Enggak apa-apa. Emak kenapa, Emak? Enggak apa-apa. Emak kenapa? Enggak apa-apa, yuk. Ma, kenapa? Ma, Romi. Romi, mau bayar utang, Bang. Coba lu dari dulu bayar sama gua. Kan beres. Iya, Bang. Tapi, Bang, kalau bisa Romi bisa dapat barang selinting aja, Bang. Enak aja lo. Beli dong. Bang. Bang ya Allah. Romi kan udah bayar, Bang. Tolong bisa kau nih, Bang. Alah. Lu ngotorin kaki gua aja lo. Bang, tolongin Romi, Bang. Gua keluar. Enggak tahu, Bang. Oke, Bos.
Bang, Romi kan udah bayar, Bang. Ah, itu urusan lu. Bang, selinting aja, Bang. Bangun, bang, tolongin Romi, Bang. Bangun. Eh, kalau lu mau main ganja, beli dong. Jangan cuma ngutang aja lu. Dong, Bang. Pada selinting aja, Bang. Oke, Bos. Ayo, Bang. Bang, barang selinting aja, Bang. Pergi lu. Bang, tolongin Romi, Bang. Bang, jangan dikunciin, Bang. Bang, 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 bagi Romi selinting aja, Bang. Bang, buka pintunya, Bang. Bang. Iya, Bu. Rencananya kan besok siang Dila minta diantarin Mas Tikno ke bank. Rasa-rasanya Ibu sudah tidak sabar lagi ingin menimang cucu. Ah, Ibu, ngomongnya itu mulu. Sebelum dimasukin ke bank, gua harus bertindak. Dila! Dila! Cepetan, Nak. Sudah ya, sebentar, Bu. Bu, Dila pergi ke kantor dulu ya. Nanti Dila ke banknya pas jam makan siang aja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Romi. Maaf ya, Mas, sudah lama. Yuk, kita berangkat sekarang. Mana kan? Gak mana? Ibu mau ke warung sebentar ya. Bu, jangan lama-lama. Ibu kan tahu kamu mau sekolah. Ngerti kan? Selesai. Sini, sini. Berikan aku hidayah.
Hari ini gue senang banget. Senang banget, gue puas. Gila, gue gak nyangka Romi matinya mengenaskan kayak begitu. Iya ya, kalau gitu caranya gue gak bakal deh pakai barang kayak gituan. Sama gue juga, jangan sampai deh gue mati hidup kayak si Romi. Ma, kenapa, Ma?
tolong Romi, Bu. Ibu. Cepetan, Mas. Mas, tolong dibantu, Mas. Gali, Mas. Ibu. Bu, tolong Romi, Bu. Ibu. Ibu. Tolong Romi, Bu. Ibu. Bu, tolong Romi, Bu. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.